Badak Keda. Nah, adik-adik semuanya pasti sehat ya, dan pastinya bersuka cita. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita, coba semuanya boleh berdiri. Berdiri. Oke, sekarang kasih high five sama papa, mama, atau sama kakak, atau siapa aja yang ada di dekat adik-adik sekarang. Boleh kasih high five-nya? Oke, nah sebelumnya kita Yus mau bilang dulu nih adik-adik, kalau kalian Yus bilang Kega Warrior, semua lompat yang tinggi ya. Siap-siap, Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no. What's up? Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan sukacita dan sambil tersenyum. Sama-sama kita mau angkat pujian, kita mau bilang Cilukba. Sambil semangat dan bersukacita, boleh kita juga ya. Kuasa dalam darah Yesus.
Yuk adik-adik boleh ditutup matanya atau boleh angkat tangannya juga. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mengatakan ada kuasa dalam darah Tuhan. Amin Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darahnya Yesus yang baik. Terima kasih ya, karena Tuhan Yesus selalu jaga aku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu ada buat aku. Aku bersyukur dan aku bangga sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar aku mau mendengar cerita firman-Mu. Aku mau duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, bantu aku ya untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan
hari ini. Halo teman-teman. Apa kabar? Senang sekali. Perkenalkan, namaku Mina. Halo teman-teman semua. Sehat-sehat kan? Kalian semua bersuka cita tidak? Semoga bersuka cita ya. Nah, hari ini sebenarnya aku mau ketemu sama Tante Ella. Tante Ella katanya mau cerita, tapi mana ya? Kok nggak kelihatan sih? Teman-teman ada yang lihat Tante Ella nggak ya? Kemana ya Tante Ella ya? Ya udah teman-teman, tunggu ya, aku mau cari Tante Ella karena Tante Ella katanya mau cerita. Aku cari dulu ya. Sebentar ya. Dadah. Mana ya si Mina ya? Katanya tadi Mina mau ke sini mau denger cerita. Hai, aku Tante Ella. Tante Ella mau ketemu Nina. Tapi kayaknya Nina tidak kelihatan ya. Oh, ada adik-adik. Wah. Hari ini tadinya Tante Ella mau cerita buat Nina. Cerita tentang firman Tuhan. Tapi kayaknya Ella, Nina nggak kelihatan. Udahlah, Tante Ella mau cerita dulu deh ya buat adik-adik ya. Coba adik-adik duduk yang tertib. Nah, sebentar dengarkan Tante Ella mau cerita. Oke, nah Tante Ella punya buku cerita bergambar yang bergerak. Dengerin ya cerita Tante Ella ya. Oke. Ha, adik-adik, sekarang kakak mau cerita tentang lemah lembut berbicara. Nah, coba kita lihat ya. Kalau tiba-tiba mama bilang jangan main air, wah, apa yang dilakukan Nina ya? Wah, Nina datang marah-marah. Bila aku mau main air, mama larang-larang nih. Nina, ngomongnya kok kenceng-kenceng? Kok ngomongnya kasar-kasar ya? Wah, ini lemah lembut tidak ya adik-adik? Ini tidak lemah lembut. Jangan ditiru ya. Nah, terus kalau mama bilang, ayo, Tia, bereskan mainannya nih, berantakan nih. Coba lihat. Wah, kalau habis main harus diapakan adik-adik? Dibereskan. Waktu mama suruh, si Tia marah-marah. Ngomongnya kenceng-kenceng. Apa sih mama? Aku kan lagi main. Mama ini. Wah, adik-adik, Tia kok teriak-teriak, Tia kok jadi bentak-bentak mama ya? Wah, ini lemah lembut tidak ya? Ini tidak lemah lembut. Ini namanya adik-adik marah-marah. Wah, kalau lemah lembut itu disuruh mama harus taat ya. Coba lihat nih, wah mama kalau adik-adik bentak-bentak, adik-adik tidak lemah lembut, mama jadi kaget, mama jadi takut deh. Wah, kalau mama kaget, adik-adik marah-marah bentak-bentak terus, itu namanya adik-adik tidak lemah lembut. Yang lemah lembut itu nih,
Dipanggil mama, adik-adik langsung bilang, "Iya mama, terima kasih mama, baik mama." Ya, nah adik-adik menjawab dengan lemah lembut. Adik-adik gak boleh kasar-kasar, gak boleh bentak-bentak mama ya, gak boleh bentak-bentak papa ya. Itu hatinya tidak lemah lembut. Nah, ini anak yang lemah lembut ya. Coba mana anak yang lemah lembut? Kakak mau lihat dari sini. Iya. Nah, adik-adik, kalau papa ajak adik-adik jalan-jalan, adik-adik mau nggak? Ore, diajak jalan-jalan. Terima kasih papa. Bilang terima kasih. Kalau mama kasih adik-adik makan, adik-adik dimandiin, adik-adik pakai baju, adik-adik harus jawab dengan lemah lembut, bilang apa? Terima kasih mama, sudah bantu aku, sudah suapin aku makanan, aku sayang mama, peluk mamanya, ya. Nah, kan adik-adik, Tuhan Yesus bilang, anak-anak harus mengasihi papa mamanya. Coba mana anak yang suka disayang papa sama mamanya? Nah, dipeluk, dicium papa. Adik-adik lemah lembut, adik-adik bikin papa bersuka cita. Nah, adik-adik yang suka tolong mama, yang suka bantu mama, mama juga seneng. Apalagi kalau adik-adik ngomongnya tidak kasar-kasar. Mama sayang. Tuhan Yesus sayang adik-adik yang hatinya lemah lembut. Wah, hebat ya. Nah, apa Tuhan Yesus juga lemah lembut gak ya? Coba kita lihat ya. Nah, Tuhan Yesus juga kalau berbicara itu lemah lembut, gak galak-galak, gak kenceng-kenceng teriak-teriak, gak kasar-kasar. Karena Tuhan Yesus penuh kasih. Adik-adik yang hatinya lemah lembut, adik-adik hatinya penuh kasih seperti Tuhan Yesus. Kita sudah dengarkan firman. Coba adik-adik yang lemah lembut hatinya, yang berbicara lemah lembut, peluk dulu mama papanya ya. Nah, cerita kakak sudah selesai. Nah, adik-adik sudah dengarkan ceritanya tadi. Nah, adik-adik harus punya hati yang lemah lembut kalau adik-adik sedang berbicara. Kalau adik-adik sedang ngomong ya, tidak boleh kasar-kasar ya. Sekarang Tante Ella mau tanya dulu, mana adik-adik yang sudah bisa ayat hafalan? Iya, coba angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Iya, yang sudah bisa ayat hafalan, angkat tangan, angkat tangan. Iya, nah sekarang kita ulang dulu ya ayat hafalan kita. Ayo mama-mama, papa-papa, masih ingat ayat hafalan kita yang kemarin? Iya, Matius 5 ayat 5. Bunyinya seperti apa? Sama-sama yuk kita ucapkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kalau kita lemah lembut, kata firman Tuhan, kita akan memiliki bumi. Wah, hebat sekali ya. Coba kita ulang sekali lagi ya. Matius berapa, mama, papa? Matius 5 ayat 5. Bunyinya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yeay. Adik-adik pinter, mama papa juga hebat. Nah, adik-adik
sudah selesai deh dengar cerita firman Tuhannya. Ya, dan kita sudah juga ayat hafalan. Sekarang yuk kita berdoa sama-sama. Tundukkan kepala, lipat tangannya. Coba ya, doanya seperti ini. Coba adik-adik lipat tangannya semua ya. Nah, Tante Ella mau ajak adik-adik berdoa. Yuk, Mama Papa lipat tangan, bantu adik-adik lipat tangan ya. Iya, yuk kita berdoa. Kita bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini sudah ibadah, sudah dengar firman, sudah bernyanyi, sudah ayat hafalan. Terima kasih ya Tuhan. Dan aku mau lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus berkati. Tante Ella mau cari dulu si Nina. Si Nina kemana ya? Oke, adik-adik. Sampai jumpa. Dadah.